warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pantai Lagoy, khususnya di Resort Kasia Bintan. Sekarang cuaca sedang mengalami angin kencang di musim utara, terlihat gelombang yang begitu tinggi. Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Singapura sudah mencapai kesepakatan untuk membuka travel bubble khusus di kawasan Lagoy yang saya kunjungi pada musim kali ini. Pandemi COVID-19 memang menghantam sektor pariwisata di kawasan Kepulauan Riau, khususnya di Bintan. Dengan adanya travel bubble nanti, jika berhasil membujuk warga Singapura untuk melakukan kunjungan ke Bintan, maka akan mendongkrak pendapatan pariwisata di kawasan wisata internasional ini. Namun yang pasti harus kita yakinkan bahwa Indonesia, khususnya Kepulauan Riau, mampu menangani pandemi COVID sehingga tidak buat warga turis asing ragu datang ke Lagoy maupun ke Batam. Sejauh ini pandemi di Kepulauan Riau memang terkendali dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Mudah-mudahan kesepakatan travel bubble memberikan dampak positif bagi perkembangan wisatawan asing di Kepulauan Riau. Selamat mencoba dan jangan ragu datang ke Kepulauan Riau.